Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya tentunya Arif Setiawan, MCO Massage Cedera Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Rembang ya. Ini Mas apa? Siapa? Fatur. Mas Fatur Rohman. Ya, Mas Fatur. Ini Mas Fatur ini mengalami cedera lutut sudah berapa lama? 6 bulan. Dipijit ya? Iya. Sakit sekali ya? Tambah sakit kan? Gak bisa jalan kan? Iya. Nah ini. Jadi Mas Fatur itu kenanya pas langsung kaki mau lepas. Iya. Gak bisa jalan. Gak bisa. Lemes kakinya. Nah, ini ciri-ciri daripada cedera ligamen. Ini contohnya nih. Ini cederanya. Coba gerakan ini. Contohnya nih, lihat nih. Ini ligamen, ini PCL-nya, ACL-nya kena ini. Ini yang sangat berbahaya. Karena ini Mas Fatur ini dipijit itu, ya. Pijitnya di daerah sini kan? Iya. Wah, ini tambah luka. Kita nggak tahu awalnya ini apakah parsial atau total. Ini contohnya, lihat ini. Nih. Ini PCL ACL ini. Nih. Ini gerakan ACL PCL ini. Nih, PCL kena nih. Padahal cuma sangat satu. Nih. Ini harus hati-hati ya. Jadi harus hati-hati. Saran saya medis ya, operasi kalau masih muda. Ini bisa di cover BPJS. Ya. Ini kita akan rilis ototnya ini. Ya, kita benahi ototnya ini. Ini sakit ya? Tidak sakit. Sudah kan sudah lama ini. Ini ya, kita akan rilis ini. Katanya enggak sakit, coba ini. Ini kok enggak sakit ini. Sakit enggak ini? Halo? Sakit kan? Oh iya, katanya enggak sakit. Ini. Ini. Sakit tau? Oh iya. Ayo dia. Jadi ini Mas Fatur Rohman, ini Mas Fatur ini cedera ligamen, pijitnya langsung. Iya. Jadi kena langsung dipijit. Waduh. Jadi sudah pendarahan di dalam ini langsung dipijit. Akhirnya seperti ini. Gak bisa jalan berapa minggu? 4-2 minggu. Dua minggu. Iya. 2 minggu gak bisa jalan. Iya. Ini contohnya 4 minggu, 2 minggu gak bisa jalan karena awal penanganan yang kurang bagus. Jadi kena tuh das, jangan diapa-apakan. Alangkah bagusnya dibawa ke rumah sakit supaya didiagnosa di sini. Itu loh. Ini kalau sudah seperti ini kita nggak tahu efek dari pijitan itu. Akhirnya seperti ini. Ini PCL ACL-nya kena. Nah ini kita akan merilis ototnya ini supaya terbantu merilis kendor ototnya. Nah ini sudah nggak begitu. Masih sakit ya? Waduh, ini apalagi masih kan ini doknya masih ya mas? Ini sakit sekali ini. Ya kan? Iya. Ini? Nggak ini. Dede. Diambil semua nang. Ah itu diputarkan ya itu. Inilah suasana MCO. Jadi ini MCO dapat pasien yang luar biasa, banyak sekali dari Papua, Papua Barat ya ini. Ini dari Rembang, dari kemana-mana ini. Di foto nang. Dari sana nang. Ambil dari sana. Ya, difoto juga. Ya, ini masih sakit kan? Ini. Malu kan? Malu masa bilang sakit. Ternyata basah bajunya. Nah, ini sudah beda ini. Gak seperti tadi, ya kan? Iya kan? Iya. Oh. Aman tau? Ini lo? Iya. Asik ini. Nah, udah ini. Tapi ini gak bisa nyambung lo ya.
saran saya, kamu ke medis, ke dokter ortopedi, ini. Kamu masih sekolah? Ya kerja. Ya keluarga? Loh. Ya di sini. Ini bisa BPJS. Ya, biar dioperasi. Tuanya nanti kamu enggak bisa kok. Oke. Selesai ya. Oke, itu grup. Nah, ini sakit sekali Mas ini. Ya? Iya kan? Halo? Ini? Ya, ini ya. Iya. Apalagi ini? Iya. Apalagi ini? Iya. Oke, rileks. Tenang, Mat. Ini sakit Mas ini. Sakit. Enak. Sakit kok enak juga enak ya. Ya, entar lagi bentar. Hai. Sakit. Hah? Sakit dari? Hah? Masa sakit ini? Sakit. Ini yang sakit ini. Oke, lihat aja. Oke. Enak. Yes, enak. Hah? Udah beda toh? Oh, iya. Nih, oh, bisa? Cek lagi. Sakit? Ini? Yang sakit tuh ini. Bisa bedakan? Yang sakit tuh ini. Oke. Halo, sakit? Iya, Pak. Loh, sudah enggak. Aman, aman. Ini sudah aman, ya kan? Ya. Nih, oke. Sekarang kita akan reposisi. Turun. Hai, tangan samping, oke. Ini hati-hati ya. Oke. Ini enggak apa-apa, Mas. Yuk, balik badan. Nah, ini sakit, Mas. Iya. Ya, oke. Duduk. Jadi ini contoh Mas Fadul Roman ini alami cedera ACL PCL nih. Coba saja nih. Nah, ini contoh ini kakinya panjang sebelah. Nah, ini. Sekarang direposisi Mas Tim. Besok. Belum selesai. Ini kita reposisi dulu ini. Ini ramai sekali ini suasananya ini. Karena ya, ini kita reposisi. Tegap. Wah, kena langsung ini. Jos gandos. Ini tangan gini. Oke? Okay? Ya. Udah oke. Okay. Tadi Pak gluk tadi kan? Waduh, ini masih deg-deg nih. Nih. Terus. Nah, ini. Oh, pernah geser. Oke, okay. Ini apa ini? Enggak nyaman. Enggak nyaman aja. Anu badminton?
pernah jatuh numpuk. Terus habis di sini sampai angkat gayung enggak kuat. Terus menjalar sampai ke bahu. Ya dari Gresik ini. Iya. Sakitnya tadi enggak nyaman saja. Atau gerakan apa yang sakit? Biasanya yang kemarin tadi yang begini enggak bisa. Dan ini sekarang udah bisa? Udah enggak terasa getar sini. Biasanya sini sakit. Ini sudah enggak? Udah lebih enak. Oke, coba. Nah, ini dari Mas dari Gresik ya ini ya. Iya. Ini wis guys, guys. Tangane wis, sini wis sini. Ada. Jadi tinggal di posisi tok. Tinggal di posisi sama Golfir. Tricep. Tricepnya. Oke. Ini sakit banget nih. Akhirnya merasakan juga ya. Pusing. Terus semua rasanya. Gimana rasanya? Gerinci-gerinci semua. Gerinci-gerinci. Tapi sebentar ini sudah enggak sakit nih. Iya kan? Iya. Kerenyek-kerenyek enggak? Ya. Ini? Udah. Oke, cek lagi. Tangannya yang sakit tadi. Udah beda? Hah? Aman? Aduh. Keras badan gue, Mas. Kan keras. Tadi kalau untuk normal susah, jangan dulu. Pesan saya ini kalau masih sakit jangan di tarik-tarik belakang dulu karena masih tahap pemulihan. Kalau ketindih pas tidur gimana, Mas? Ya? Kalau ketindih ya. Kalau pas tidur ketindih, enggak apa-apa. Caranya bagaimana? Supaya enggak tindih gitu loh. Karena ini kalau tindih kan otomatis kan kerja. Iya. Tegap. Motoran tadi sini. Naik mobil motoran. Naik kereta. Oh, naik kereta. Lemas aja, lemas, jangan diputer, jangan diputer, jangan diputer. Jangan diputer, saya yang muter. Oke, Bu. Oke. Lega. Enteng. Oke, cukup.